Halo guys, welcome to our channel. Aku belum tutur bulu ketek. Aku belum mandi. Sama kita. Selamat datang kembali di channel Pras dan Erika. Oke guys, hari ini kita berdua akan membuat konten beres-beres rumah. Said bebe. Ini rumah sangat-sangat amat berantakan karena kita habis kedatangan dua orang. Dua orang itu adalah temanku dari kecil ya, namanya Fakih dan juga Remocho. Nah, kebetulan banget dia udah balik, jadi kita nggak sempat ngevlog. Gitu guys, harusnya tadi pas dia sebelum balik kita ngevlog. Betul nggak? Jadi hari ini kita berdua akan membersi rumah. Tetap di rumah aja karena kita social distancing ya. Betul sekali, dan teman gue juga dari luar itu main kesini itu karena dia juga sudah steril ya guys ya. Jadi sampai rumah sih kita semprot dulu deh. Bagus. Mana itu? Pamer aja aku. Ngomong. Ya udah, ikuti kita beres-beres. Semoga kalian itu gini, kalau kalian misalkan punya ide untuk misalkan Bang, itulah. Ini taruh di sini, ini taruh sini. Jadi terbagus gitu, kasih tahu aja misalkan. Ya, jadi kita beres-beres dulu. Setelah beres-beres nanti kita kasih tahu. Before-nya dulu. Oke, before-nya dulu. Before forever-nya itu seperti ini ya, guys ya. Rumah kita berantakan banget. Ini keluar dari garis karpet itu semuanya berantakan, di studio juga berantakan. Nah, ini terus juga bawah parah ya, berantakan. Jadi ini before-nya ya, jadi nanti kalian lihat aja. Kita pakai kamera satu deh buat yang before di ini. Gimana? Di dapur ya, nanti kita bakal foto-fotoin before dan after-nya. Jadi sebelum kita mulai, kita foto-fotoin dulu. Oke, sudah kita foto-foto. Jadi kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat nih foto-fotonya, saya akan kasih tahu nih. Itu pertama kali kita foto di sini ya guys ya. Jadi berantakan banget, parah berantakannya, habis parah banget di ruang tamu. Sehabis itu kita lari langsung ke meja makan, parah banget berantakannya. Lalu ke studio berantakan habis, kamar kita juga berantakan. Lalu terakhir ada di dapur itu berantakan banget. Oke, sekarang saatnya kita beres. Thank you.
Alright guys, gila. Kalau kalian bosan nontonnya itu nggak apa-apa, di skip aja ya. Intinya sekarang kita sudah membereskan dari sini, lalu ke kamar, lalu ke meja makan, ya. Ke studio juga udah. Cuman studio nggak sempet diituin karena cuma sedikit. Nah, pokoknya nggak banyak. Nanti apa setelah selesai semuanya dah. Dan ini sekarang kita istirahat sebentar dulu ya guys ya. Karena kita capek banget. Ini baru cuma berdua, biasa kita bertiga, tapi sekarang berdua. Sekarang saatnya kita istirahat dulu. Aku bagian ngambil ini kan. Kamu nyuci. Ya udah aku ngepel yang apa. Oke. Aku mau ngepel dari sini ke studio. Nah, dari kamar dulu dong. Oh, dari kamar, studio, lalu ke sini. Oke. Habis itu baru urusan dapur itu adalah Erika. Jadi alangkah baiknya kita istirahat dulu. Kalau mau ngobrol sebentar. Oke. Kita kalian jangan, kalau kalian yang nanti kita mandi bareng. Ya, kita mandi bareng. Setelah ini kita mandi bareng. Nah, ini gerah banget, udah gerah banget. Nanti kita ademin biar nggak panuan ya. Betul sekali. Habis itu baru kita mandi bareng. Nanti ini bawa kamera juga. Ya, kalau misalkan kalian pengen lihat kita mandi bareng berdua, stay tune. Stay tune dan juga jangan lupa di like. Like sekarang. Dan juga subscribe. Oke, kita istirahat sebentar. Oke guys. Guys, sekarang kita lanjut ke dapur. Saya mau lihat anak-anakku yang paling cakep-cakep. Abila. Kalau kata nyokap gua, ngepel itu harus dua kali. Jadi yang pertama itu harus pelan basah. Ya, semuanya pelan basah. Habis itu kita pel yang kedua itu rada kering pelannya. Jadi supaya bersih. Jadi kayak gitu guys, ini pelan pertama tapi belum selesai. Pojok-pojokannya belum. Erika sekarang sedang mati loh. Sedang bebenah. Bebenah piring namanya guys. Setelah ini selar, kita akan mandi. Nah, gila. Capek guys. Capek. Capek sekali dengan beberes semua itu ternyata tidak semudah yang dipikirkan guys. Capek sekali. Oke. Buat cowok-cowok atau bapak-bapak yang sudah mempunyai istri, contohlah jadi pasien yang itu. Lu laki-laki bisa kan bilang cewek gaweannya cuma di dapur segala macam, salah men. Ternyata kerjaan di dapur lebih capek daripada kerjaan kita guys. Kerjaannya di dapur banyak, belum beres-beres, belum nyiapin makanan, belum nanti kalau dia punya anak bakal nyiapin anaknya.
segala macam, kita cowok-cowok cuma kerja doang, itu salah ya. Kita sebagai laki-laki harus membantu istri kita supaya kerjaannya lebih ringan. Gitu guys. Karena kita sendiri aja, gue juga nih capek banget, nyapu, ngepel ya kan, beberes tuh capek men. Gila. Kayak harus bebatin istri. Tidak boleh kita sebagai laki-laki tuh, udahlah gue kerja aja, lu udah ngurusin rumah. Gak bisa begitu men. Jangan mentang-mentang mencari uang. Iya, jangan mentang-mentang mencari duit, udah banyak segala macam itu udah gila men. Capek men. Nah, kalau bisa dibantuin, kalaupun gak bisa cari orang untuk membantu gitu. Jangan sendirian, karena kalau sendiri capek. Apalagi kalau misalkan rumah besar banget gitu ya, lebih capek men. Begini aja rumah kecil begini aja udah capek men. Gila bro, capek banget. Lalu semua sebagai laki-laki, tolong dong ke istri kalian, jangan disuruh-suruh gitu, kasihan. Saya nyari istri itu adalah sebagai pendamping hidup. Hidup bukan apa yang melayani gitu, maksudnya melayani iya, bukan melayani dalam arti ini, tetap melayani laki-laki apa suami, tapi tidak melayani semua kebutuhan tuh, kasihan ya. Kita cuma cari duit doang, berangkat pagi pulang sore ya kan, setiap bulan dapat duit, pulang kerja pengennya digini-gini, jangan men, dia capek juga men. Seharian kan kita nggak tahu dia seharian ngapain juga, hari aja ada ini ada itu ya kan. Kecuali kalau masih kita, gua aja yang tinggal cuma berdua sama Erik udah capek men. Karena gua banyak kerjaan jadi ini capek. Gitu aja pesan dari gue. Sekarang gue mau mengelarkan ini, habis itu kita mandi. Oke guys, jangan lupa buat subscribe dulu. Setelah ini kayaknya selesai nih, cepet nih selesai. Gue sampai lagi, kita mandi. Oke, subscribe, run. Oke guys, sekarang udah selesai semuanya. Dari ruang tamu, terus ke kamar, ke studio. Oke, kita lihat dulu kompornya. Nah, kompor udah bersih guys. Ya segini mah bersih lah buat kita lah. Tuh. Anjay. Udah bersih. Di belakang bersih. Sekarang kita menuju ruang tamu. Oke, kita lihat ruang tamunya guys. Nah, kalau kalian nih meja makan dulu deh biar gampang. Meja makannya itu bersih sekali. Oke guys. Sudah bersih. Ke ruang tamu, ruang santuy lah kasarnya ini, ruang santuy bersama orang-orang kalau ada orang lagi main di sini. Udah bersih, udah tidak berantakan lagi, udah aman. Terus mana lagi? Kamar. Oke, kita sekarang ke kamar guys. Kita lihat kamarnya. Studio dulu deh, studio. Nah, studio udah bersih, tapi ini emang apa namanya? Gua belum digosok ya. Belum disetrika. Ini udah bersih, ini emang kemarin tempat apa? Anak-anak habis nginep di sini, jadi dikasih selimut gitu kan. Sudah bersih. Kita sekarang ke kamar. Kamar agak gelap. Nah, kamar memang gelap karena kan kalau buat tidur kan nggak boleh apa? Bukan nggak boleh. Kalau terang nggak enak kan. Oke. Kamu ngapain sih? Kamu mundur-mundur ya? Aku ya gitu mundur lah, ngaco. Aku maju-maju tadi. Iya, maju-maju. Dah, sudah bersih ya? Sudah bersih. Oke, sekarang kita mandi. Alright. Ikutin sini guys, ikutin ya.
semuanya, yang di rumah selalu bahagia, terus juga kalian mudah-mudahan bahagia selalu. Apa sih yang jadi gak jelas? Intinya kalian harus subscribe channel ini ya, terus juga di like, lalu jangan lupa juga di komen, oke? Okay? Gitu aja vlog kita hari ini. Kita dari siang sampai ya, malam deh. Dari malam dong. Dari abis maghrib. Abis maghrib sampai sekarang udah jam 12 malam. Ini satu ya, satu malam guys. Dan gitu aja. Bye bye semuanya, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.